Hey yo, ketemu lagi dengan gue motovlog yang masih nggak jelas. Oke, kali ini kita riding sore guys, yang sudah hampir 24 jam kota Jakarta diguyur hujan. Dan ini kayak gimana sih, salah siapa sih, apa yang harus diperbuat ya buat teman-teman semuanya. Mari kita koreksi diri buat semuanya bisa lebih baik, dan ya semoga Jakarta lebih baik lagi. Dan yang baru mampir jangan lupa buat klik like dan tombol subscribe-nya, semoga channel gue lebih informatif aja, informatif padahal emang gak jelas ya, dan pastinya lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Thank you. Oke, di sini bisa teman-teman lihat semuanya, aliran sungainya deras banget, dan di situ di rumah 2 tingkat ya guys, gila luar biasa kekuasaan Allah, nggak ada yang tahu ya ternyata sampai ngelebar loh ke samping satu rumah. Ini kisaran daerah Depok Kelapa 2 ya, rumah pada tergenang semua, kerendam semua. Ini kayaknya pada ngungsi deh. Buat teman-teman semua bisa dilihat juga kan aliran sungainya. Wow. Amazing guys. Bagus banget. Ini baru sebagian ya. Kayaknya sih sebelah sana masih banyak juga. Sebelah sana sih udah kerendam ya. Sebelah sini. Wow. Luar biasa guys. Kalian bisa lihat kerendam habis, gede banget ya aliran sungainya. Ini banyak yang lihat. Ini kisaran Depok loh, jalur sungai apa sih namanya nih? Gua nggak tahu sih alir apa sih jalur sungai apa sih ini. Yang pasti sih jangan pernah nyalahin. Ini cuman kiriman, ini karena kiriman, ini karena bendungan di mana, ini karena apa? Hello. Ini karunia dari Allah yang udah diturunkan ke kita. Cuman kitanya aja yang emang gak mampu buat, ya apa ya, bukan mengatasi sih sebenarnya, buat menanggulanginya. Ya sih, semoga, gue berharap warga dan masyarakat di sekitar sini. Ini kayaknya banyak banget ya, sebelah sana sampai kerendam. Ini kayaknya masih banyak yang masuk ke sana karena datarannya kayaknya hampir sejajar dengan kalinya nih, dengan sungainya. Semoga aja masyarakat dan warga sekitar sini aman dan baik-baik aja. Semoga tidak banyak kerugian. Pastinya sih kalau kerugian pasti ada, cuman ya mudah-mudahan tidak besar. Nah, ini kebetulan aja gue lagi riding-riding sore dan mampir ke sini bisa ngeliat buat teman-teman juga kan. Ya lumayan lah informasinya seperti apa. Semoga buat kita ini lebih apa ya, lebih jaga deh gitu kan. Oke, biasanya di sana seperti apa sesudah hujan besar gitu kan, kita lihat. Sekarang sih udah jam hampir jam 4 ya guys, jam 4 sore di hari Rabu. Ini udah reda ya, cuacanya sudah agak terang, hujannya udah reda. Yang Jakarta diguyur hujan dan sekitarnya itu dari kemarin sore ya, sebelum tahun baru. Gimana ya? Ya mungkin anggap aja ini suatu ujian, cobaan atau apalah gitu ya, sesuatu yang baik lah, jangan pernah menganggap buruk karena ini adalah suatu berkah yang diturunkan loh gitu. Jangan banyak ngeluh pokoknya mah jadi orang ya, ntar giliran panas ngeluh, giliran hujan ngeluh, pokoknya tetap bersyukur dan ya kita ngejaga aja dulu. Ya dari beberapa info gue juga dapet nih, dari info dari keluarga gue juga, dari kerabat-kerabat yang lain juga yang rumahnya kisaran Bekasi mungkin, Citayam Depok, Jakarta Barat dan sekitarnya juga. Ada beberapa yang rumahnya emang kegenang ya, kisaran lingkungannya itu benar-benar kegenang habis.
mungkin bisa dilihat juga kan beberapa fotonya yang udah beredar tersebar gitu di mana-mana, udah banyak juga ya, bisa kalian lihat info-infonya seperti apa ya saat ini. Ya buat teman-teman semua yang mungkin lagi mampir ke video gua, ke channel gua, ada yang saat ini atau setelah nonton video ini lingkungannya kerendam atau tergenang air, semoga saya doakan semuanya baik-baik saja dan ya tetap sabar, dan semoga tidak banyak kerugian yang hilang gitu ya, atau tidak ada banyak korban juga baik harta maupun jiwanya. Anjay, tumben ya omongan gua sore ini agak lempeng. Anjay. Pokoknya mah kalau kalian mampir nonton di channel gua mah maaf-maaf gitu kan. Gua lempengnya kadang-kadang. Kalau lagi lempeng-lempeng gitu kan, lagi serius nih, ceritanya serius gitu ya, gua serius. Kalau lagi enggak serius ya mohon maaf kan gitu kan. Aku mau apa tuh, cuma motovlog yang masih enggak jelas anjay. Padahal mah ceritanya ini tuh pengen trading gitu kan, trading sore-sore gitu habis hujan di Jakarta loh gitu. Tapi alhamdulillah cuacanya agak mulai cerah, tapi tetap sih gerimis juga. Mau kemana kita? Mau kemana? Kemana aja boleh. Oke, di sini bisa dilihat juga guys, pohonnya pada ini ya, banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang karena mungkin angin sama airnya deras kali ya. Ya kayak gitulah tuh. Jangan aneh kalau misalkan karena hal apa, hal kecilnya aja bisa dilihat, buang sampah juga seenaknya kan. Kalau tonton nyalain banjir, nyalain air gede, sampahnya sembarangan, siapa yang mau disalahin? Banjir bang, nggak jadi jalan-jalan. Kalau pakai motor kayak gini emang enak ya, ajar terus. Yeah. Motor anti banjir ya? Iya. Yeah. Iya, sikat banget ya kayak gini. Makanya ini kalau pendek-pendek gini ngeri juga. Yeah. Dengan kalau pakai gini mah aman. Anjay. Tinggi juga siapa ini? KLX ya? KLX. Hah? KLX. KLX. Honda. Oke tuh, yang mau beli motor anti banjir kan bisa coba nih kan. ZR, apa sih tadi namanya? ZR. ZR. ZR, gue punya banget. Ayo, ayo bang. Izin bang. Ya, izin anjay, Mike. Tuh kan. Mau ke Pondok Gede, Bekasi? Ini satu tim. Oh bukan. Beda. Orang lain, kirain masih satu tujuan gitu. Ini banjir ya katanya depan. Iya, tapi pakai motor kayak gini mah tenang lah, aman. Tinggi gini. Banjir sebelah mana sih? Tuh, oh Pasuruan ya. Bisa kali motor kita mah? Motor gede, Bang. Iya. Sama kita juga lewat situ. Mau Pekayon? Iya. Oh iya, siapa, Bang? Izin, Bang. Alba. Al? Alba. Alba. Ini lagi mau jalan-jalan apa pulang nih? Iya, mau jalan-jalan. Kejebak macet ya? Iya, bang. Ayo, nggak apa-apa. Berdua-dua mah enak. Lama-lama di jalan ya, Mbak, ya? Ada, yang mana? Oh, ini. Iya. Macet-macet anjay, berdua gitu kan, seseruan anjay, Mas Alba. Oke, benar. Anjir, sadis ya. Ini kalau lapnya sadis. Kalau lapnya sadis banget, ya Allah, ya Rabbi.
Matic maksa. Kita lihat Matic. Matic maksa. Matic maksa. Maksa Matic. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Woo. Napa? Di sini, Pak. Di sini, yo. Hei, Bu, maaf. Yes. Yes. Nekat, ternekat. Ye ye. Ye papa. Ini mah edisi nekat anjay. Wih, anjir. Ternyata ada lagi. Ini sesi banjir kita. Kita jadi main sesi banjir-banjiran ya. Kita jadi main sesi banjir-banjiran. Kita main air-airan. Aduh, mata vlog masih nggak jelas. Wow, curah hujannya di sana, guys. Banjir bingit, banjir bingit. Gak bisa. Aduh. Hah? Anjir. Iya. Ternyata di sini lebih danger lagi, cuy. Lebih danger, lebih bahaya. Genangannya sudah ada, cuy. Genangannya ke dalam banget ya ini. Dalam udah, Bang. Kagak bisa lewat ya. Iya, udah anjir. Maju banget ya. Ini terasa jadi wartawan gua. Ya. Gini lah ya. Mata vlog masih nggak jelas mah, berasa jadi wartawan guys, anjir, cari liputan kita. Kita nyari jalan kemana ini, kemana? Kemana kita bisa lewat? Ya, mungkin ini berhubung gua kayaknya makin muter-muter makin nyasar nggak jelas gitu kan. Ya mungkin sedikit kilasan juga tentang cuaca hari ini dari BMKG IZ Motovlog. Oke, gua mau jalan lagi dan mungkin videonya gua akhiri aja sampai sini. Buat teman-teman, kalian boleh lihat-lihat video gua yang lain, kali aja ada yang tertarik. Dan jangan pernah aneh, video-video gua mah semuanya nggak ada yang jelas, masih amburadul. Mohon maaf aja, masih mencari keseruan buat bisa menghibur kalian semua. Yang baru mampir boleh kalian kasih komentarnya kali aja, mungkin ada yang salah atau mungkin ada masukan, silakan, gue paling bisa terima kok untuk setiap masukan atau kritikan kalian. Terima kasih banget yang sudah mau mampir, jangan lupa ya dikasih like-nya, semoga video gue dan konten atau channel gue semakin berkembang lebih baik dan lebih wow gitu kan. Oke. Oke, selamat sore semuanya, gue Izzy Motovlog, bye bye.